seized the opportunity up the inside and then just managed to defend it out into turn 4. Setelah menjejakkan kaki di podium kedua pada feature race hari Sabtu lalu, Rio Haryanto optimis hadapi sprint race hari Minggu di ajang GP2 seri Bahrain di sirkuit internasional Sakhir. Rio yang tergabung dalam tim Campos Racing memulai balapan dengan baik. Berada di posisi start ketujuh, Rio mampu melewati sejumlah pebalap lain. Rio juga diuntungkan dengan terjadinya insiden pada pebalap Russian Time, Evans dan Van Doorn dari tim Art. Rio akhirnya menjadi pebalap yang menyentuh garis finish tercepat dengan catatan waktu 41 menit 35,490 detik. Van Doorn menempel di posisi kedua dengan selisih waktu 3 detik. Sementara pebalap dari tim Lazarus, Nathanae Berton, mengisi posisi ketiga. Dengan hasil ini, Rio Haryanto berada di urutan kedua klasemen umum dengan koleksi 33 poin. Pemimpin klasemen menjadi milik Van Doorn yang mengumpulkan 43 angka. Seri selanjutnya akan berlangsung di Barcelona, Spanyol 8 hingga 10 Mei 2015.